selamat datang di channel gue teman-teman. Jadi di konten kali ini ya, gue mau lanjut lagi nih cuy untuk gacha di event summer ya. Nah, jadi di sini rencananya sekarang gue mau gacha sampai 350 kali teman-teman ya. Dikarenakan apa? Ya dikarenakan hasil updatean sekarang ini teman-teman ya. Nah, hasil updatean sekarang ini kan udah ngefix ini ya bug untuk growth plan ya yang level 100 kemarin. Nah, kemarin kan kalau mau claim reward terakhirnya itu kudu mencapai level 100. Nah, karena sekarang udah difix jadi level 99 udah bisa ngeclaim ya. Ini gua mau lanjut gacha lagi, teman-teman ya. Ya biar gua bisa ini cuy, dapetin kerang lagi ya. Nah, kerang ini ya rencananya mau gua tuker koin pelangi ya buat ambil zanpanya si Orimas, teman-teman. Buat ambil zanpanya Orimas ya. Tapi ini baru 30 sih. Kalau mau ambil zanpa itu butuh 40 ya. 40 ya itu misalnya kurang mungkin gua bisa nambahin di next event aja gitu ya. Hitung-hitung sekarang gua nyicil aja gitu, teman-teman. Oke. Jadi sekarang di sini langsung aja kita claim, teman-teman, untuk reward kompensasi ya. Hasil ngefix bug growth plan-nya kita klaim dulu ya sebelum kita gacha, teman-teman. Dan oke, langsung aja kita klaim di sini dan sekalian ngumpulin SJ dulu cuy. Sekalian ngumpulin Soul Jet dulu ya ini ya. Ini berarti gua kurang 9000 Soul Jet lagi ya, 9000 Soul Jet lagi. Dan BTW hari ini tuh hari terakhir, teman-teman. Hari terakhir event summer ya. Jadi ini kalau dipikir-pikir kalau nggak digacain ya teori nanggung banget ya. Teori nanggung banget. Dan oke cuy, udah sisa-sisa ya untuk Soul Jet gua ya. Udah sisa-sisa ya. Ini andai kata gua sekarang udah bisa apa namanya ngumpulin Soul Jet 10.000 ya untuk next event ya. Tapi ini kalau ngelihat kayak beginian kalau nggak dilanjut juga nanggung ya, teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat 320 kali ya. Ini dikit lagi cuy, dapat 30 kerang ya. Kapan lagi gitu kan. Nah, jadi di sini mending gua genepin dulu ya sampai 10.000 ya biar enak dilihat kali. Bentar, teman-teman ya. Kita sambil daily-daily dulu ya, sambil daily-daily dulu cuy, sambil daily-daily dulu. Yo, let's go, let's go, let's go. Walaupun sebenarnya nanti kalau gua ada ambil zanpanya Orimas sih nggak bakal langsung ke build juga ya, karena memang apa ya, Omni gua sekarang lagi benar-benar kritis banget sih, lagi benar-benar kritis banget. Tapi nggak apa, seenggaknya zanpanya bisa gua ambil dulu gitu kan. Nah, nanti soal char ya bisa gua build pelan-pelan gitu, teman-teman. Oke. Ayo dong dapat apa, dapat char gitu. Oke, tidak dapat apa-apa dan alright. Nah, udah 10.000 Naizu, teman-teman. Naizu, Naizu, Naizu. Dan oke, ini kita claim dulu. Dan langsung aja kita akan gacha di sini. Langsung aja kita akan gacha di sini. Ini gue punya satu kerang ya. Moga aja di sini sih gue bisa dapat berapa ya? Sampai 10 kerang kali ya. Ya, 9 kerang lagi lah, 9 kerang lagi ya. 30 kali gacha moga aja 9 kerang lagi. Yo, let's go yuk. Dapat ini 10 biji yuk. 9 lah, 9 lah. Let's go teman-teman. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dia teman-teman. Yuk. Please kerang yang banyak. Ya, 2 doang sih. 2 doang ya. Apakah gue harus bersyukur di sini ya? Dua doang, tapi it's okay ya. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Teori pencet ini ya, pencet ini cuy, pencet ini ya, pencet ini, pencet ini, pencet ini, pencet ini, pencet ini. Ayolah dapat, dapat yang banyak lah biar langsung nukerin zanpanya Orimas gitu ya. Ya, satu doang. Soalnya apa ya, di next event ya, di next event itu gua biar bisa fokus ambil apa ya, car baru sama zanpanya car baru aja gitu. Udah gak mikir pengen ambil apa ya, zanpa car-car lain gitu cuy. Ini kayaknya Orimas nih salah satu zanpa terakhir yang pengen gua ambil sih. Nextnya udah gak ada yang pengen gua ambil lagi gitu ya, karena udah pada lengkap juga gitu tuh. Udah pada lengkap ya. Dan kalau dipikir-pikir si Orihime X Mas tuh zanpanya lumayan banget sih kalau gua bilang ya, karena dia bisa ini cuy, jadi ngebuff damage reduction rate ya 15% cuy. Itu wah lumayan ngebantu banget ya untuk nebelin ini char-char kita yang ada di line up, teman-teman. Oke, kita langsung aja 5 dong please. Ya, satu doang ya dapatnya, kenapa dikit-dikit kalau dipikir-pikir ya. Tapi oke lah ya, berarti di sini kita dapat ya 5 doang ya. Oke lah, nggak masalah. Dan kita langsung aja claim Naizu, Naizu ya. Ini kita mau ngambil apa coy di sini? Apakah ngambil ini? Oh, tentu saja tidak, teman-teman ya. Sebenarnya kalau ngambil ini pun bisa nih kalau buat hitung-hitung ngebantu naikin speed ya. Atau ngambil ini maybe. Ini bisa dapat berapa sih? 5 dikali dapat 50 ya. Enggak lah, gampang lah nanti lah ini mah.
Nah, kita langsung tukerin koin pelangi saja di sini teman-teman ya, 30 biji ya. Oke, nice ya. Berarti nextnya tinggal ambil 10 koin lagi, abis itu gua ya udah ya. Tukerin Zanpanya Orimas gitu ya. Lagian misalnya gua ambil Zanpanya Orimas sekarang enggak bakal ini sih, enggak bakal bisa langsung gua naikin ya Orimasnya ya. Masih antri dulu dia coy. Oke, nextnya gua mau tukerin ini aja teman-teman ya. Gua mau tukerin ini aja. Nah, kayaknya yang paling worth it. Sebenarnya soul op bisa aja sih, tapi gua di sini karena berfokus mau naikin speed jadinya ya udahlah gua naikin itu dulu ya. Ambil itu dulu cuy, bahan material up ya. Nah, ini gua mau iniin siapa ya, atau ini aja kali ya. Ketsu. Oke, kayaknya Orihime aja sih. Orihime mau gua naikin ya, Orihime ya. Orihime itu setahu gua tanker ya. Oke, kita berarti materialnya ini ambil Orihime. Orihime itu tanker ya. Oke, teman-teman ya, Orihime itu tanker. Kita pastiin dulu ya, takutnya salah dan oke bener tanker ya. Ketsu. Oke, kita pilih tank berarti yang ini. Jangan salah. Oke, kita ambil lagi di sini. Naizu. Oke, naisu. Tapi kalau dipikir-pikir, bentar, ini nanggung banget ya si Ikakunya ya. Bentar. Ini nanggung banget cuy si Ikakunya ya. Kurang 3 lagi cuy. Wah, tapi 300 soldier ini lumayan berasa juga sih ya. Ini apa buat Ikaku aja ya. Ya adalah gampang lah, pikir nanti aja. Kita naikin Orihime dulu aja berarti, itu ngicil ya. Oke, wah langsung ungu coy di sini coy. Oke, berarti nextnya kita akan lihat dulu udah berapa speed gue nih. Tetetetet. Oke, naik 5 biji doang ya. Nice. Berarti nextnya kayaknya buat si Ikaku aja ya, atau buat si Kira Summer maybe ya. Buat Kira Summer it's okay juga kayaknya sih. Oh, belum cukup coy. Nah, langsung aja lah enhance. Oh, cuman ini beda ini coy, beda apa namanya? Beda tipe ya, jadi nggak masuk ya. Oke lah, ini kita langsung beli 5 kali aja. Oke, nice. Cerot. Kita lihat siapa yang bisa di-upgrade di sini. Flyzen. Oh, udah nggak ada ya. Oh, ini cicil tipis-tipis lah buat naikin speed ya. Wah, dikit lagi nih. Nanggung banget sih. Oke, nih speed gue jadi berapa sekarang nih? Oke, jadi 18.830 coy. Oke ya, padahal gue niatnya mau ini ya, ngefokusinin dulu, tapi ya udahlah ya, karena gue lagi berfokus ngejar speed ya dari salah satu player ya, jadi pelan-pelan aja lah teman-teman ya. Oke, berarti sekarang token pelangi gua ada 33 coy. Gua tukar dari sini. Oh, ini dikit lagi nih, bisa kali ya. Cuman mending nunggu di next event aja kayaknya sih. Next event kan sekali nukernya 10 ya. Hercules 10 ya. Oke, langsung aja teman-teman ya, kita tutup ya untuk gacha kali ini ya. Atau konten gacha kali dengan ya PVP seperti biasa teman-teman ya. PVP seperti biasa coy. Oke, dan lagi-lagi Uya ini gue masih belum bisa masuk coy. Belum bisa masuk Uya ini gue ya. Oke lah, kurang lebih seperti itu aja mungkin teman-teman. Tinggal menunggu apa berarti ya, next event ya, buat ambil Zanpanya Orimas sih. Berarti Zanpa yang belum gua ambil dicari event itu kurang sih Yova, Grimjo Xmas, Rukia Xmas, paling itu doang sih. Dan itu gua nggak ada niatan sama sekali buat ambil mereka ya. Jadi ya udah sih, gua rasa udah komplit juga sih ya untuk jalan pacar event gua teman-teman. Jadi tinggal ini aja sih, tinggal ya kedepannya build dan kalau ada event baru ya, jadi gua tinggal ini aja, tinggal fokus ya ke ambil car-car di eventnya gitu ya, atau car-car barunya gitu coy. Oke, dan kita lanjut lagi coy. Lawan siapa nih? Tiga Suber.
Super. Oke, boleh tiket super, coy. Let's go. Iya ya, kurang 3 biji doang gua ya. Car yang belum gua zanpain atau car event yang belum gua zanpain sih. Ya paling itu doang sih. Korotomo tetase. Padahal ini kalau cuman di sini kalau dipikir-pikir gua PR ngebuild car-nya jadi banyak banget ya, kayak Aizen Enif ya, kudu gua beli main karena ada gua build zanpanya plus car-nya, terus Orihime ya. Orihime paling nanti gua bempatin aja sih. Terus siapa lagi ya? Udah sih, paling itu doang ya. Ya, sisanya kayak Rukia Enif tinggal gua naikin frame-nya aja sih. Misalnya pengen gua pakai di lineup inti ya. Mungkin gitu aja sih ya. Tapi PR naikin bintangnya tinggal si ini doang, berarti tinggal si siapa namanya? Aizen Enif sama si Orimas. Oh, sama si Ichi Enif ya. Ichi Enif mungkin kalau ada Omni lebih pengen gua bintang patin sih ya. Pasifnya lumayan banget soalnya, cuy. Oke teman-teman, mungkin kurang lebihnya seperti aja untuk konten ya gacha kali ini teman-teman ya. Intinya ini lumayan banget ya untuk update fix bug dari growth plan-nya ya. Gue jadi bisa gacha sampai 350 kali, cuy. Ini sebenarnya kalau dipikir-pikir nanggung juga nih, 400 kali dapat warsol ya. Dan ini warsolnya kalau dipikir-pikir lumayan juga ya. Cuman kalau mau ya gacha 400 kali gue kudu beli ini, cuy. Dan itu gila banget sih kalau gue pikir-pikir ya. Masa gue top up lagi? Enggak deh ya, skip dulu ya, mending pelan-pelan craft warzone-nya Noel ya kalau gue pikir-pikir gitu ya. Oke teman-teman ya, mungkin kurang lebih itu aja, dan thank you semua yang nonton, sampai bertemu di video selanjutnya, see you and bye-bye semuanya.